Akhirnya sampailah kami di pos Halawanin, dan sudah lebih dari separuh perjalanan. Pos Halawanin berada di ketinggian 918 meter di atas permukaan laut. Ketika kami sedang beristirahat dan teman-teman yang lain sedang mempersiapkan makanan, pandangan saya teralihkan pada Abah yang berada di tepi sungai. Saya pun penasaran apa yang sedang dilakukan Abah. Dengan segera saya menghampiri Abah. Tampak sesuatu yang sekilas saya lihat seperti adonan kue dengan bermacam warna. Tampak juga beberapa gelas kosong yang disiapkan oleh Abah. Ternyata Abah sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk ritual adat Katuk Lawang. Menurut Abah, ritual ini wajib dilaksanakan jika ingin mendaki Gunung Priok. Oh ya, pada video kali ini, saya sengaja tidak banyak melakukan pemotongan adegan karena saya ingin menunjukkan secara penuh ritual adat Katuk Lawang yang dilakukan oleh Abah. Supaya agar untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi ini ada apa aja, Bang? Ada ayam, ada, ada lamang, ada bubur, kopi pahit, kopi manis, banyak putih. Jadi ini buburnya memang harus empat warna, Bang? Iya, itu. Jadi ini ritual adat Meratus. Iya, iya. Dayak Meratus. Iya. Ritual dari Dayak Meratus. Iya. Benar. Artinya apa? Kalau orang pencalang bukan warga Tai, kan duduk di pertimbang kaca ketinggian, duduk di pertimbang kaca ketinggian, kurang gede kemampuan orang karena merupakan dua untuk ini. Aku hari ini mengadakan Asia bubur abang hijau kuning putih, jadi ada kopi pahit, kopi manis nih. Jadi artinya karena kami ini naik ke Gunung Priok, jadi kami minta selamatan, minta sampurna, minta baik. Jadi jangan ada maubah, jangan ada dato di puncak majunghur dianya noyo ini, dato di puncak Priok, dato di puncak Matilik, dato di puncak Kahut, jangan ada. Artinya baca canda bumbu, jangan ada baca canda lipun, jangan ada mah. Artinya begusar, jangan ada. Artinya memingit-mingit, dato di puncak Priok, dato di puncak Najunghur, dato di hulu Halawanin inya. Jadi ini pembawa kami nah. Ini ada lamang empat nah. Ada kopur melayang, bunga binti, bunga bulu Asia, ada lawan bubur. Jadi selengkapnya, jadi kami ini bukan merusak, bukan artinya mau ubah-ubah ke Gunung Kada. Jadi kami ini kan sekadar artinya anak berjalanan lah, puncak Priok, puncak Najunghur dianya. Jadi dato manggaduh limba-limba kan, dato manggaduh mengukuran tayasnya, jangan jangan ada begusar, jangan ada memingit, jangan ada memunggak-munggak, jangan ada menghandap ke umur. Jadi minta kami ini minta jaga. Jadi dato di puncak Priok ini, dato di puncak Najunghur, dato di puncak Priok, dato di hulu Halawanin, dato di puncak Matilik, dato di puncak Kahut, dato di hulu Betang Banyu, dato di hulu Sungai Gerunggang,
Jadi anu rampus Dato di puncak Periok ini rampus ke Gunung Halau-Halau, rampus ke Gunung Basar. Jadi jangan ada, artinya pertama berang ilingan, jangan ada berang jenakan. Jangan disangkah merusak hutan, jangan disangkah merusak-rusak gunung, jangan sangkah merigati Asia. Jadi kami ini artinya berjalanan pertama, kedua artinya rekreasi lah. Anak melihat ada kawan-kawan ini, anak melihat Gunung Periuk bagaimana keadaannya, bagaimana keanehannya. Jadi jangan disangkah marotarotas, jangan disangkah marosarosak. Nah, jadi minta jaga. Jadi Dato menjaga ini. Jadi ini, nah ini pembawaan kami. Ini ada Lamang Ampat lawan Kitir Melayang Bunga Bulu, lawan Bubur Habang Hijau Kuning, ada Kopi Pahit Kopi Manis Bunga Putih. Jadi ini, nah ini paju ka orang awak, awak di Hulu Halawanin inya, awak di Hulu Betang Banyu, awak di Gunung Kahut, awak di Gunung Periuk, awak di Gunung Matilik, awak di Gunung Majunghur, awak di Gunung Periuk Tai. Jadi kami ini minta selamatan, minta sampurna, minta jaga kira baik kami ini, karena kami hendak berjalanan. Jadi kawan-kawan ini ada hendak melihat seperti Gunung Periuk bagaimana keadaannya, bagaimana keanehannya. Jadi bukan merusak, kami ini bukan artinya merusak-rusak, ada bukan meririgati kami ini kada. Jadi kami ini artinya hendak melihat nih. Artinya nang kada pernah melihat Gunung Periuk, hendak melihat. Kada pernah melihat Gunung Majunghur, hendak melihat. Jadi liwat dia inya Dato di Halawanin, dia Dato di Hulu Halawanin. Jadi kami liwat, jadi kami minta maaf, minta ampun. Artinya kalau ada salah, minta maaf, minta ampuni. Jadi kami ini, jadi ini pembawa kami, nah kami minta maaf nih. Ada Lamang Ampat, ada lawan Kupur Melayang, lawan Bunga Bulu, Bunga Binti, ada lawan Bubur Habang Hijau Kuning Putih. Selangkatnya kami lawan Kopi Pahit Kopi Manis. Jadi Dato di puncak Majunghur ini, Dato di Hulu Halawanin, Dato di puncak Matilik, Dato di puncak Periuk. Ini nah sambut ini nah. Dato di puncak Kahut inya. Lalu anu rampus ke Gunung Pindihan. Tai Dato. Dato nang rampus ke Gunung Halau-Halau. Tai, makanya sahabat Jenjaran Tai dia di Gunung Batu Gangsa. Besarupa Panglima Mandau di Gunung Batu Gangsa. Ini sambut nina Lamang Ampat lawan Kitir Melayang. Ini Bubur Habang Hijau Kuning Putih. Awak di pelunjakan laut, awak di pelunjakan ampar, ini sambut oleh awak nah. Awak batunggangan darah putih, awak batunggangan darah lantan, awak bayangunan macan putih, awak bayangunan macan tandang, awak bayangunan burung putih laki bini, awak di kayu saribu, awak di pau janggu. Ini bebunjahan sesadungan memakanan nah. Jadi jangan ada mamingit, jangan ada manandari Asia. Sebab awak menjaga kami ini anak ke Gunung Periuk, kami ini anak melihat. Jadi kawan-kawan ini anak melihat, anak merasai. Jadi minta jaga, minta parehala. Jangan diubah di panjanak, jangan diubah di pangganang, jangan diubah di pangingat. Jadi minta, jadi orang awak, awak di puncak Majunghur, awak di puncak Periuk, awak di puncak Matilik, awak di puncak Kahut, awak di Hulu Halawanin. Jadi minta, minta ingati, minta jaga, minta parehala. Asia, jangan sampai kejejakan, jangan sampai kewalahan Asia. Jadi ini nah, ini pembawa kami artinya sebagai sebagai artinya, karena kita bawa raga, karena kita kita berperan. Nah, ini nah ada Lamang Ampat lawan Kitir Melayangnya, lawan Bunga Bulu, Bunga Binti Asia. Jadi kami ini
artinya jangan disangka orang lain juga. Artinya kami ini cuma hanya anak bajalanan, bukan marusarta. Kami bukan mariligati, jangan dianggap mariligati, jangan dianggap marusarta. Oleh Dato, Dato di puncak Penjunghur, Dato di puncak Matilik, Dato di puncak Periuk, Bantangan Kasubarang, Dato di puncak Halau-Halau, Dato di puncak Gunung Basar. Tai. Jadi ini nak menyambut juga nak awak di Gunung Batogangsa, Besar Upah Panglima Mandau Tai bahadap juga kaya. Awak berayat beribu, awak berayat beratus, awak berayat laksa. Nih, sambut bubur habang hijau kuning putih memakanan pesadungan berpenjahat. Jadi jangan ada mau ubah kapang janak, jangan mau ubah kapang iling. Jadi orang awak berbalik menjaga akan, berbalik memarehala, berbalik memayungi. Kasih ya. Karena kami ini hendak berjalanan, hendak melihati. Artinya anuk ada biasa, hendak melihat di Gunung Periuk, hendak melihat di Gunung Majunghur. Jadi orang awak menjaga akan, awak memarihala akan. Jadi minta anda ki baju limunan, anda ki baju pikari, anda ki baju pisonglap. Ini Dato Ai, pembawa kami ini nak. Jadi kami ini minta jaga, minta parihala. Jangan disangka marusak-rusak kami ke gunung, jangan disangka mariri ganti. Kami ini cuma anak melihat nih. Artinya kayak apa nih Gunung Periuk, kayak apa Gunung Majunghur. Nah, jadi Dato menerima ini kupur melayang, bunga binti, bunga bulu, bunga sanghirna. Minta kami ini minta selamat, minta sempurna, karena kami hendak melihat di Gunung Periuk. Jadi jangan disangka orang lain juga, jangan disangka merusak-rusak, jangan. Ini artinya pembuahannya ini ada anu di Pulai Hari, ada anu di Tanjung, ada anu di Barabai, ada anu di Anjir, inya hendak melihat. Jadi jangan disangka merusak-rusak, ada juga inya nih. Jadi hendak melihat teh. Artinya keadaan gunung, keadaan alam, inya hendak melihat aja nih. Jadi minta jaga, minta parehala, uni Dato. Dato menggaduh limba-limbakan, Dato menggaduh mungkur-mungkuran, Dato di puncak Periuk, Dato di puncak Majunghur, Dato di puncak Matilik. Pasarupa orang pasarupa, orang pasahuruf. Nah, pasarupa orang kausaha di puncak Matilik ini. Awak di hulu halawanin. Jadi ini nak sambut oleh awak, kukur melayang, bawan lamang ampat, ini nak memakanan kesenungan. Kita lagi, kembali kan. Lading, minjem lading. Nih, sambut kulit Dato. Dato menggaduh limba-limbakan, Dato menggaduh mungkur-mungkuran. Dato di puncak Periuk, Dato di puncak Majunghur, Dato di puncak Matilik, Dato di puncak Tahut. Orang awak, orang pasarupa, orang pasahuruf nih. Sambut nah. Kami ini jangan diapa-apa. Artinya minta jaga, minta selamat, minta sempurna. Nah. Minta ingati, jangan diubah di panjenak, jangan diubah, diubah di pangiling. Jangan diubah di pangganang. Minta jaga, minta parehala oleh orang awak ini nah. Nih. Ada bubunjahan, ada sesadungan. Ada lamang ampat nih nah. Orang pasarupa, orang pasahurupna menerima. Dato di puncak Majunghur, Dato di puncak Matilik, Dato di puncak Periuk. Awak dulu di Gunung Basar, awak di Gunung Halau-Halau yang menerima juga nalaman empatna. Jadi kami ini ke gunung. Jadi minta jaga, minta parehala, minta ingat ya, tidak ada ini kami pembawaan kami nalaman empat Dato Aina. Jangan disangka marusak-rusak. Jangan dipangkah marah-marah kami dapain apa-apa. Anak mailing anak ada biasa ke gunung, anak mailing gunung. Artinya kayak apa. Jadi jangan diapa-apa, jangan dihubah, jangan diubah di panjanak, jangan diubah di pangiling, jangan diubah di pangganan. Minta parihala datuai.
summit attack. Tidak termau terlalu capek pas di jalur satu tipnya.